Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Haveri Petir. Kali ini di belakang saya ada truk ini lur, Genzo ya. Genzo tahun 2010 termotor ini lur. Miliknya Timbul Jaya. Ayo cek langsung lur bagaimana kondisinya ya. Cek fisik langsung lur ya. Dideloki kabeh lur pokoke sing kurang marem apane lur. Ayo cek langsung pokoke. Nah, ini adalah untuk kondisinya depannya kabin lur ya. Kabinnya ini masih belum ada tambalan. Cek. Icek gembreng. Asli kaleng ora gembreng. Iya, asli kaleng, Lur. Asli kaleng. Masih ori, Lur. Ori. Asli kaleng. Ora gembreng. Lagi. Warnanya oren, wis rada busi, Lur. Iki regane sange suwene, 2010. Ora tau cacatan. Ini di sekotlet warna hijau lur. Ini dame rupanya hijau lur. Terus nah, ini untuk di Jawa ini namanya ini Victor Genzo lur. Genzo. Genzo itu kalau di Jawa itu yang 6x4 ya. HD 220 PS lur. Ini berspeed 10 lur. 10 speed. Berarti banternya rai lo. Rupanya si barang aja. Ya, trailer untuk depannya. Ini untuk spionnya ini sudah diganti piliknya lohan. Cacat tanahnya lur. Ya ini kan perainan jadi baet dicat nol. Baet dicati dewi. Siapa pengamannya dulu lur. Wek. Ya. Ini untuk wheel drop-nya ini di Tuban ini harganya 375 lur. 375. Nah, ini miliknya L8779US. Ini saya hampir 4 bulan lur ya. 4 bulan ini di ngerneti ini dulu di Tuban, Timbul Jaya, tempatnya di garasinya di Paka lur. Paka Tuban ya. Kiri jalan. Timbul Jaya. Wek ibane. Bane orisinilan. Ki muate aspal lur. Nek aspal yo bahane iku bataringan. Bahane bataringan lur. Nah, ini yang disebut Genzo ini kayak gini lur. Ini pakai bogi dan ini asli ya. 4x6 ya. Asli masih depan belakang ada sumbunya ini lihat. Belakang lihat ya. Ini muatannya sekitar 40-45 ton lur. Muatannya ini dulu waktu saya ngernet itu kalau pulang habis muat bongkar itu harus cuci lur, jam 10 sampai 10 malam itu sampai garasi ya dicuci dulu sampai bersih, sampai jam 11:30-12 baru tidur lur. Dulu harus bersih. Nah, ini. Ya ini untuk kegunaannya masih teman-teman yang bertanya lagi nanti. Ini kegunaannya biar kayak gini lur. Ada karetnya ini supaya bannya ini tetap bersih lur ya. Warnanya hitam ini. Jadi warnanya hitam. Kegunaannya seperti ini lur. Jadi gak busi ya. Nah, dan ini yang saya laka ini di Bojonegoro. Laka dengan ini lur. Lakanya ini sama truk dam ini lur. Itu dengan sopirnya ini Mas Bogeng ya. Lakanya jadi nyungsep sing sebelah nanti ya. Sebelah kanan lur. Sebelah kanan kayak ini lur. Mancep jadi Vario Plus. Mancep yang kayak ini lur. Mancep yang tengah-tengah ban iku sing wonge. Cawe doe perawat iku. Natap iki kepalane. Kepala natap iki lur. Jadi langsung ninggon toksik ninggon. Ya. Bojonegoro. Sudah berapa tahun silam lur tapi ya. Nah ini. Ini sasisnya ini dibuat kayak gini lur. Oh. Ada-adanya lur. Ah ini. Sasisnya belakang dibuat seperti ini lur, buat penyimpanan apa ini namanya?
dongkrak lur, penyebaran dongkrak ya. Nah ini lur, ini yang penting ya. Ini kalau atret ini nyala lur, biar kelihatan belakang kalau ngedem-ngedem itu enak lur. Ngedem-ngedem itu enak, rong gurih lur. Daripada nek bengi. Jadi gak dipasang lur. Pergane jadi hilang loro. Hilang loro jadi gak dipasang lur. Nah ini tuh olinya hidrolis ya. Olinya hidrolis. Ki solar. Ki solar ini ndur. Nah, kita masuk ke dalamnya lur. Kita masuk ke dalam kabinnya. Nah, ini untuk interiornya dalamnya, lur. Ya. Yap, kita lihat kita tahun 2010 kayak gimana, lur. Nah, ini. Seperti ini. Untuk dalamnya ini masih utuh ya. Masih utuh semua ini. Ini sedikit berantakan, lur ya, karena ini mau dilasi di sini. Sudah keropos semua. Jadi mau dilasi di sini, lur. Di desa saya ini. Kebetulan di desa saya ini parkirannya tukang las, lur. Dan untuk garapannya juga bagus dan cepat ya. Jadi dilasnya di sini. Ya ini untuk speednya, lur. Speednya lihat ini, 10 ya. 1 2 3 4. Nek dicetesno ki ada cetesane, lur. Cetesannya yang diparan munggah, gigi gede lur, gigi gede nih paran munggah lur, paran mengisar, gigi cilik, GR kilo, lu gue munggah lur, gue munggah cara gigi c yo, aku disip pas ngarna itu yang gawani kilur ngalor ngitul, sing marai biyen yo, mas buking nggak ya mas Anto, pas ngarna itu. Tapi bendino ini gak pengen ngeban terus lur. Ngeban terus. Ini ada kipasnya yang gak sumuk lur. Ini apa ya? Spray. Wah, ini spray ini betul-betul nyepray ini apa lur. Nah ini habis ngecat baknya ya. Jadi ada selangnya sama alat-alat selang. Dan ini biasa ya. Ini buat pemean lur. Pemean taruh belakang saja. Nah ini yang penting di belakang sini. Ada tempat tidurnya di dalam. Manis sih rek. Manis sih. 220 iki Melayu 8 iki wis. Wis kayak nek ganduli blas lur. Wis sos-sos pokoke digas ID. Digas ID ces-ces wis. Jerandal lur. Ini masih komplit semua, maksudnya brake-nya masih bisa. Ini koplingnya masih. Oh, sangin kabel lur iki. Mending. Mending ape? Suara dote. Dote tinggo opo lur iki? Kok ada dotnya ya? Nah, ini ada TV-nya kecil ini. Ya, sopirnya berarti gak tahu mulai lho. Nah ini untuk kerjanya ini garisnya di Tuban jadi jarang pulang ya. Biasanya satu minggu pulang satu kali, kadang dua minggu sekali gitu lho ya, karena borongan ini. Sopir borongan. Ini kebetulan kan lagi liburan. Ini yang penting ini ada ganjelnya ini lur. Ganjel ya, karena 220 ini enggak punya handrem ya. Handremnya itu handrem tangan biasa. Jadi enggak ngatasi lur. Enggak ngatasi. Ya, ini untuk sopirnya ini Mas Bokeng iki. Oe isi di sini lur. Ya iki sing mare aku ndek biyen lur iki. Enggak tahu mlebu YouTube lur. Lagi. Kebetulan pas libur pengen gawe iki lur.
Iya lo tak tahu. Gawe selebur iki wis keropos kabel lho jero yo. Keropos semua. Jadi ini mau dilaskan di sini, Lur. Di parkiran sini ya. Ini kebetulan belum pulang semua, Lur. Itu tukang lasnya di situ ya. Nanti dipindah di situ. Wis ganteng, Lur. Sebien tau numpak, Lur. Ramelo 2 ini melu numpai. Oi, oi. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, review truk Genzo tahun 2010 ini lur ya, trontonnya miliknya PT Timbul Jaya Tuban. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.